Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi dengan saya ya, driver muda 18 OI, Lur ya. Nah, ini kita lagi berada di sini, Lur ya, di parkiran. Parkiran lama ini, tadi ini outbound jadi parkiran ya, khususnya untuk mobil yang baru-baru. Contohnya untuk Hunter ini baru-baru semua, Lur ya. Nah, oke, untuk sore ini kita konten sore ini ya. Kita mau mereview armada baru ini. Ya. Ini baru datang dari kalau seri, Lur. Nah, tuh. Nah, itu dari depannya. Sampingnya seperti itu ya, Lur. Hijau. Hijaunya hijau apa? Hijau lumut. Itu, Lur. Oke, kita langsung mereview dari satu per satu, dari depan sampai belakang. Apa perbedaan dari yang sebelumnya? Oke, ikutin terus channel kita. Nah, oke, Lur. Untuk armada yang satu ini, Lur ya. Nah, ini custom modif model baru ya, Lur ya. Warnanya ya. Ini belum ada dari yang sekian banyak armada, baru satu ini ya yang keluar seperti ini ya. Nah, Lur, ini dari depan. Untuk dari depan seperti ini ya, Lur ya. Nah, ini baru tiba dari kalau seri ya. Kalau seri 88 ya. Kita boxnya pakai kalau seri 88. Pandawa ya, 88 Pandawa. Nah, ini Lur ya, dari depan seperti ini. Lampunya udah 4G kanan kiri ya. Untuk bawah ini karena belum pasang karpet ya, kok belum pasang karpet karena masih baru, jadi belum pasang karpet, Lur ya, depan sampai belakang. Untuk sein belum dirubah ya, masih standarnya dealer ya. Untuk kaca depan ini masih standar ya, masih polos ya. Nah, ini kalau jember yang baru ya, ada spionnya seperti ini, Lur. Satu besar satu kecil, Lur. Nah, itu ya, ini masih standar ya, Lur ya, belum diganti. Oke, kalau untuk depannya ya, tampilan depan seperti ini ya, Lur ya. Ini kalau untuk samping ya, untuk samping seperti ini ya. Untuk kaki-kaki kita udah pakai velg Alcoa dan tubeless, Lur ya. Tuh, kalian bisa lihat kan, Alcoa dan tubeless. Nah, ini untuk dalamnya ya. Nah, untuk dalamnya seperti ini, Lur ya. Masih ada plastiknya. Wajar, Lur, karena baru jadi plastiknya masih ada. Tuh. Kanan kiri ya. Nah, ya. Tuh. Kita tutup lagi. Oke, kalau untuk dari samping ya. Nah, untuk dari samping seperti ini, Lur. Ini customnya model lama, kayak model baru. Palang 3, belakang palang 3 seperti itu ya. Untuk box, untuk pengecatan box warnanya seperti ini ya. Itu ada label Tamcargo ya, www.tamcargo.com.id. Teman-teman yang untuk mau ngetag dari IG ya, itu ya Tamcargo ID. Untuk warna seperti ini hijau. Untuk bajunya ya, listnya, nah listnya kuning putih seperti ini. Nah, untuk ini ya, lanjut lagi bagian belakang. Kalau untuk belakang nih sama ya, udah Alcoa dan tubeless. Ini tronton ya, lebih panjang. Itu ada tambahan Oliver Indonesianya, ini warna hitam sama abu-abu. Nah, itu ada lambang Hino-nya di paling sudut belakang ya, lambang Hino. Nah, ini untuk belakang seperti ini, Lur ya. Nah, itu untuk belakang.
sama ya, catnya warnanya Jetbox 3 plus. Jetbox 3 plus. Ini kalau yang baru ya, mungkin kalian udah pernah lihat ya, itu ada kamera belakang. Ini kameranya nih. Kayak ini ya. Ya itu kamera belakang ya, kena cat. Untuk bawah ini karena masih baru jadi belum dipasang ya karpet lebarnya. Nah, ini kurang tahu nanti siapa yang bawa ya. Untuk lampu masih standar. Lanjut bagian samping. Untuk sampingnya seperti ini lor. Killer ya. Kalau untuk armada yang ini kita cukup sampai di sini ya. Oh, belum, Ding. Ini armada yang baru kali ini datang 2 unit ya. Ini baru 1 unit, satunya masih proses pengecatan list ya. List warna ini kita belum tahu warnanya apa ya. Intinya 2 unit yang jelas baru 1 yang udah keluar ya. Ini warnanya ini yang baru keluar ya. Ya. Tuh. Baru ini ya warnanya yang udah keluar. Clear. Nah, ini ya, ini ada sedikit yang lupa saya ya. Sedikit ada yang lupa. Nah, ini ya. Joknya ini ya, yang model baru, ini udah monosok lur tuh. Kalau dipencet ini ngesok ya. Jadi kalau didudukin dia ngeper dia ya. Untuk bagian dalamnya tuh seperti ini loh ya. Untuk bagian dalam. Kalau tip ini model baru ya. Beda kan? Kalau sama yang lain-lain pasti beda dong. Nah, ini cara ngidupinnya ya. Kita hidupkan. Nah, ini kalau seperti ini masih normal lur. Itunya belum bocor ya. Oke. Nah, ini pion ini. Ini gunanya untuk kalau kita thread itu ada gambarnya lur. Ah, itu ya, ada gambarnya kamera belakang, ya, agak buram. Oke, kita matikan. Oke lor, kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih udah mau menonton channel kita, channel Driver Muda 18 OI lor ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.